sejumlah nama di dalam yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai di sekarang ini di Pilpres. Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga. Kemudian ada Erick Thohir itu terlibat PCR apa tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR apa tidak? Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat soal kartu prakerja apa tidak? Kemudian ada Anies Baswedan, ada persoalan di Formula E atau tidak? Dan banyak lagi kandidat-kandidat yang lain agar tahun ini dibersihkan. Kalau memang bersalah, segera ditangkap. Kalau tidak bersalah, dinyatakan clear.